lumayan nih yang buat suka belusukan ke hutan-hutan atau sepeda lipat guys ya. Kalian bisa gunakan ini, bisa ditaruh di jersey atau di tas kecil gitu guys. Oke guys. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And halo guys, selamat pagi, assalamualaikum. Balik lagi nih di vlog gua guys ya. Indie vlog kali ini gua akan nge-review hand pump mini merek NTT, tipenya HP 15. Seperti apa guys? Stay tune terus guys. Oke guys, kita cek penampakannya guys ya. Untuk fisiknya seperti ini guys. Untuk harganya sekitar 128.000, kalian bisa beli di Rodaling guys ya. NTT Alloy Mini Hand Pump HP 15. Terus di belakangnya ini ada ini guys ya, dua tipe. Untuk lubang anginnya ada Scrader, ada Fresta. Untuk PSI nya hanya 90 PSI guys ya. Jadi yang gue sarankan ini untuk sepeda lipat sama MTB guys. Kalau untuk road bike sebaiknya di atas 100 PSI. Untuk beratnya guys ya, cuma 98 gram, ringan banget guys. Di sini dia ada konektor, ada dua guys ya, untuk lubang angin yang Scrader dan Fresta. Ada bracketnya juga guys, untuk murnya juga guys ya, bisa kalian gunakan untuk di tempat di dekat botol air minum itu guys ya. Ada untuk lokasinya guys, kalian pasti bisa guys ya untuk masangnya. Oke, di sini ada warranty 12 bulan atau setahun. Oke, mari kita cek lebih dalam lagi guys ya. Oke guys, yang kalian dapat udah pasti ini guys ya, unitnya, mini hand pumpnya, terus ada bracketnya plus karetnya guys ya. Jadi nanti kalian pada saat install di sepeda bisa di lock gini guys. Oke, aman ya. Terus ada baut guys ya, skrup. Ini nanti kalian untuk install di itu guys, untuk wadah tempat air minum itu guys ya. Kalian bisa connect di situ. Nanti mur dan bisa di-connect di sini guys, dimasukin ke dua lubang ini. Oke. Mantap ya. Nah guys, untuk tipe hand pump mini NTT HP 15 ini memiliki dua sisi guys ya, ada kanan dan kiri. Nah yang kanan ini untuk lubang anginnya guys, dan yang kiri ini untuk housing produser dari tipe Scrader dan Vesta. Di sini udah ada petunjuknya guys ya. Yang bawah ini untuk Vesta. Ini guys ya. Terus yang atas ini, nah ini guys, Scrader guys. Nah, nanti gua liatin guys ya. Untuk tipe Scrader mana,
tipe Fresta yang mana, guys. Oke. Nah, untuk kalian yang mau pompa, guys, tinggal di konekin di sini, guys. Yang sebelah kanan tadi, lubang anginnya. Nah, untuk tipe yang shredder, guys, ya. Ini kan tanda panahnya di atas ini, guys. Tanda panahnya di atas, berarti kita koneknya ini, guys, ya, yang shredder di bawah, supaya bisa konek ke tipe prestanya. Nah, kalau udah gini, yang ini kalian tinggal colokin ke lubang angin yang tipe Fresta tadi, guys. Tinggal pompa deh. Ini, guys, ya. Mantap, guys. Nah, guys, untuk yang tipe skrender seperti ini, guys, ya, bentuknya tidak lancip. Pentil besar istilahnya, guys, ya. Jadi kalian bisa connect. Ini udah ada penjelasannya, guys, ya. Skrender yang ke bawah, berarti yang ini yang kalian masukkan ke lubang anginnya, guys, ya. Kalian bisa putar searah jarum jam. Simpel banget, guys. Oke, tinggal pompa aja, guys, ya. Penting banget, guys. Lumayan nih yang buat suka belusukan ke hutan-hutan atau sepeda lipat, guys, ya. Kalian bisa gunakan ini, bisa ditaruh di jersey atau di tas kecil gitu, guys. Oke, guys, ini contoh yang untuk shredder, guys, ya. Sekarang gue contohkan yang untuk Fresta, guys. Oke. Oke, guys, untuk yang Fresta model nipple-nya lebih lancip, guys, ya. Kayak gini nih, guys. Nah, untuk pompanya kalian harus set up ke yang Fresta juga, guys, ya. Nih, untuk tandanya Fresta ke atas, guys. Berarti posisinya yang Fresta harus mengarah ke nipple yang Fresta ini, guys, ya. Jangan lupa untuk pompanya kalian buka dulu yang drat ini, baru dikonek, guys, ke arah jarum jam, searah jarum jam. Oke. Dengan pompa deh, guys. Oke, guys, ya. Jadi bedanya yang Fresta sama shredder tadi, kalau yang Fresta lebih lancip, shreddernya nipple-nya lebih besar. Oke, guys. Mantap. Oke, guys, sampai di sini dulu, guys, ya. Review tentang hand pump mini merek NTT tipe HP15. Ini gua rekomendasikan untuk sepeda lipat sama MTB, guys, ya. Karena untuk PSA-nya di bawah 100. Kalau untuk yang hand pump mini di atas 100 PSI itu untuk ini, guys, ya, road bike. Next gua akan nge-review hand pump yang lainnya yang di atas 100 PSI, guys, ya. Oke. Makanya selalu stay tune terus di vlog gua, guys, ya. Oke, guys, sampai di sini dulu vlog gua kali ini tentang review hand pump mini NTT HP15. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Indie Vlog pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bye-bye.